Nah, sebentar ya, Nara. Nomor satu, Pak Aji. Nah, yuk, ini sudah. Terus, Pak, kepotong, Pak. Agak digeser. Nah, pada siang apa ya? Positif, berarti tangan yang salah. Yang salah siapa? Mbak Ak. Lagi. Asik main-main aja pernah. Kemana? Kemana? Main-main ya. Nggak apa-apa untuk berita aja ya. Untuk berita aja. Adusnya disiapkan. Ya. Yuk kita berdoa. Tangannya diangkat yang khusyuk. Kembali ke daring, Mbak. Kita sudah instruksikan tetap tatap muka 50%, ya. Kecuali sekolah-sekolah yang memang terkonfirmasi kita tutup sementara. Jadi hanya dilokalisir aja, Pak. Anak dan orang tua juga udah pada titik jenuh betul. Boleh, ya, betul, Pak. Ya, kita mesti berani mencoba, ya. Jangan hanya satu sekolah mungkin yang ada terkonfirmasi, semua kita betul, Pak, kembalikan ke daring. Kita berikan kesempatan 50%. Oke. Ya, ya kan sekarang kita Tanjung Pinang, Bintan, Batam kan sudah level 3. Yang lain level 2. Kita menggunakan aturan Inmendagri berkaitan dengan PPKM. Tapi kita akan mendorong supaya dengan protokol kesehatan dan vaksinasi serta tracing dan testing yang bagus, kemudian ini menurun. DKI itu kan kemarin punya kecenderungan menurun. Yeah. Mudah-mudahan kita juga begitu. Dua hari yang lalu konfirmasi kita sempat hampir 460. Turun kemarin 180-an, hari ini turun 92. Ya mudah-mudahan terus turun, tapi treatmentnya kita dorong supaya tingkat kesembuhannya tinggi.